ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dimudahkan masjid yang mulia ini . Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang baik ini kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah, tempat keberkahan, tempat turunnya sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam semua tema pembahasan yang sangat penting, juga di waktu dan suatu acara yang penting pula. Ya, di momentum di negeri kita ini pada tanggal 17 Agustus adalah peringatan hari kemerdekaan negeri kita ini. Itu sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita pelihara. Di antara makna memelihara dari nikmat tersebut dan mensyukurinya adalah kita mengingat hal-hal yang dengannya nikmat itu terjaga. Kemerdekaan itu diraih oleh negeri ini tidak sederhana, bukan pemberian cuma-cuma seperti kebanyakan negeri-negeri yang terjajah masuk di dalam wilayah persekutuan. Akhirnya diberi cuma-cuma untuk kemerdekaannya. Indonesia ini termasuk merdeka dengan harga yang mahal, dengan pengorbanan, dengan aliran darah, dengan nyawa. Dan itu semuanya adalah hal yang hendaknya kita ingat supaya kita merasakan besarnya nikmat ini di tengah kita. Sebab kalau seorang hamba pandai di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukurannya terhadap nikmat itu akan menjadikan nikmat tersebut terjaga dan terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum Walain kafartum in adabi ila syadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya.